Please, 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 cukup. Gue pengen upload, bro. Ash! Ash, Ash, cukup gak tuh? Yes, up guys, welcome back to Mikir di channel Pengganti Talk. Sudah balik positifnya, guys, ya. Now, welcome to Arena of Nguyen. Hari ini, tepat jam 10, kita kedatangan skin baru. Byakuya Kuchiki. Ini skin collab dari OVX Bleach, ya. Jadi ntar bakal ada skin satu lagi yang bread, cuman yang baru keluar nih si Murat, ya, yang jadi Byakuya Kuchikinya. Terus gue dikasih voucher ya sama Garena nih. Aduh, cepetan dulu, bro. Gue dikasih voucher, cuman katanya itu belum tahu cukup apa enggak. Jadi kasih kayak sekitar 2700-an karena kemarin itu sih 900, jadi kayak 3600-an gini, 3700 hampir lah ya. Gue nggak tahu ini bakal cukup atau enggak untuk skin Byakuya Kuchikinya. Jadi ntar kita bakal coba aja, kita bakal habis berapa voucher. Dan by the way nih guys ya, gue hari ini buru-buru banget karena masih ada jadwal nge-cash hari ini. Jadi gue nggak mungkin bisa bikin gameplay gitu, nggak bakal cukup waktunya karena ini pun gue bisa telat gara-gara bikin konten ini guys ya. Dan kita bakal lihat aja skinnya kayak begini. Ini skin Byakuya Kuchiki ya, yang sakura-sakura, pedang-pedang gitu. Dan samurai-samurai ya. Padahal sebenarnya skin Murat itu udah pada keren-keren banget ya guys ya. Dan kebetulan kan Muratnya juga di buff nih, mungkin bakal kepake banget kalau misalkan lu pada punya skin ini juga. Oke, terus by the way, kita gue mau kasih tau sesuatu. Kalau misalkan kalian juga bisa dapetin skin murahnya, buka buat buka nih, ntar gue buka dulu ya. Gue kasih tau dulu jadi kayak sistemnya itu kayak gimana. Kita nggak bakal lihat skin spotlightnya. Nah, ini itu kan kayak buka-buka kayak di Sword Art Online ya, yang buka skin Kirito sama Asuna. Dan kalau misalkan buka-buka yang kecil ini, katanya ya guys ya, gue nggak tahu nih yang murahnya yang mana nih. Itu bisa dibuka pakai dari event Zuka guys. Event Zuka yang ini nih, yang Fight for Zuka. Jadi ini gue upgrade tuh power ramp, ntar ya. Gue upgrade, gue bisa mungkin nih. Namanya itu ini nih guys, Cherry Blossom. Nah, used to explore price under 50 coupon area tuh, Scatter Senbon Zakura. Gue gak tau ya itu yang punyanya si Murat atau bukan ya. Oh, gue gak punya power kah? What the fuck man, power gue 400 kayak kurang guys ya. Tapi gue udah punya 2, sekitar kayak 2 gitu guys. Buat si iniannya, apa namanya, ya itulah namanya lah guys. Mana dia barangnya nih? Ah, pokoknya gue udah punya 2 guys buat item si Blossom Cherry Blossomnya. Cuma kita bakal langsung buka aja ya. Siapa tahu di sini guys. Nah, di pojok kanan atas kalian ada Cherry Blossom ya. Itu bisa buat ngebuka yang kecil nih, katanya yang murahnya nih. Jadi kita ada mungkin irit beberapa voucher. Nah kan, spend 1 to explore the area. Jadi kita bisa spend 1 buat pakai ngebuka si kotak-kotak ini ya. Nah, ini nggak usah lah, kita langsung aja buka. Kalau misalkan ketemu bosnya bisa langsung ke next stage guys, jadi nggak usah dibuka semua. Nah, ini kayak bos satunya gas langsung mati kan. Kita dapat avatar Byakuya. Terus kita bisa buka lagi yang murah nggak sih pakai Cherry Blossom? Nah, gue nggak tahu nih bukanya berapa voucher jadinya nih. 3672. Nah, gue nggak tahu kan jadi bukanya berapa voucher kan. The fuck man. Oke, kita lihat ya. Mungkin di sini ada nih. Oh, 50 voucher, bro. 50 voucher. Tapi kayaknya harganya bakal meningkat guys ya. Dan gue nggak dikasih lihat lagi harganya berapa. Itu 3672 dikurang jadi berapa? Jadi 22 ya, masih sekitar kayak 50-an guys. Kita tambah lagi yang ini. Ini lawan bosnya. Jadi gue kayak dapetnya tuh pas terakhir-terakhir gitu guys. Baru dapet musuh, sial. Ini ada 4 lagi. Nah, pokoknya ntar kita lihat aja sisa voucher berapa ya. Dari 3600, ya 3000, hampir 3700 lah. Jadi kita kurangin aja nanti habis berapa. Nih kenapa cere-cere gini sih lawan gua? Ah, elah bosnya. Aduh, alien. Paling ujung kiri nih, jangan-jangan. Oh tidak ya. Kita dapat buat lawan ini, bos yang ini. Terus kita lawan Renji Abarai abis ini. Gue yakin bosnya itu di tengah, depan-depan itu 4 tuh bodyguard guys. Jadi kita lawannya yang belakang, paling belakang nih bos ini. What the fuck man? Bos macam apa ini yang gak dilindungin ya? Di depannya, bos. Kenapa kadal-kadal gini, cok? Ah, di kiri. The fuck? Jangan bilang kalau misalkan bosnya di sebelah kanan nih, si Renji Abara di sebelah kanan. Atau ya, ini permainan sistem. Ketika gue udah tahu bosnya di sana, bosnya pindah tempat, guys. Karena kita nggak ngelihat ini apa, cok. Sebelah kanan, oke. Seberapa voucher gue? Masih ada 2822, guys. Alright. Oke. Kalau misalkan gue perhatiin nih, ada yang nyala-nyala nih. Kayaknya pas lagi nyala, kita baru pencet. Apa itu? Teori aneh. Oke, ini juga. Aduh, tolonglah, gue pengen upload paling cepet sebelum yang lain, guys.
karena emang kebetulan juga gue tadinya maunya uploadnya sore, cuman gue mengkorbankan waktu gue biar gue telat aja bodo amat ya. Lagian ngapain harus gue di awal ngetes, jadi gue harus buru-buru. What the fuck man, buru lah. Woi, ini dia nih. Oh ini cakep nih, ini guys, ini cewek ini. Oh heh. Dan terakhir, stage terakhir kita bakal melawan Ichigo Kurosaki. Ichigo Kurosaki, let's go. Show me your skill. Mana dia? Gue buka-buka, ngasal. Gak ada teori-teori guys, buka ginian tuh udah sistem. Permainan sistem ini, buka-buka ginian. Pasti dapetnya terakhir-terakhir gue. Aduh. Karena, aduh gue gak ngerti lagi lah nih RNG itu gimana ya. Pasti ketemunya tuh cari-cari dulu nih, creep-creep minion-minion ini nih. What the fuck, 3.500 nih karena banyak banget. Aduh, cukup please, cukup, gue pengen upload bro. Aish! Asas, cukup gak tuh? Congratulations, you get Byakuya Kuchiki. Gue yakin kalau misalkan cuma 2.000-an voucher atau gak nyampe 3.000, kalian gak bakal cukup untuk mendapatkan skin Byakuya Kuchiki skin ya guys ya. Dan akhirnya kita mendapatkannya dengan sisa voucher 972. Gue yakin kalau misalkan gue buka lagi nih kan 2 lagi nih, masih ada sisa 2. Terus gue di sini masih ada sisa 1. Di sini sisa 1. Anjir gak cukup, gak cukup pasti, asli pasti gak cukup 3.700. Gue yakin nih voucher harganya 4.000-an lebih anjir. Mahal banget ya by the way. Nah, kita langsung collect all aja dan kita dapetin skinnya. Alright. Kita sudah punya skin Byakuya Kuchiki dan nanti malam kita bakal live stream aja guys ya. Buat nyoba skin ini ya kan. Tapi kita harus coba dulu nih, di practice ya. Gue gak tau lah nih bakal ada recall efeknya atau enggak. Cuman kalau misalkan kalian mau top up, kalian langsung cek aja toko gue di Gemuredo ya. Itu bukan toko ramen guys by the way. Itu adalah toko yang namanya toko ini, toko voucher gue guys, yang dulunya Genteng Shop ya. Dan by the way kalau misalkan ya lu disuruh transfer itu ke Wahyu Febri, emang itu yang ngurus montok guys. Gue kerja sama jadi bagi-bagi hasil gitu. Jadi kalau misalkan kalian beli di situ, kalian menguntungkan dua pihak ya, gue dan montok guys. Kalian sama-sama membantu gue dan montok. Bridge ke knockdown. Nah, ini kita equipin dulu ya, guys ya. Terus dapat apa lagi? Kita dapat avatar juga by the way, avatar dari si ini entar dulu enggak sih? Ada lagi enggak ya? Coba gua harus cek-cekin nih. Oh, ini ada speed up juga equip. Ntar gua bakal nge-review skinnya. Ini bakal sekeren apa dengan harga segitu, bakal worth it atau tidak? Kita tidak tahu, guys. Itu worth it atau enggak gua enggak tahu ya. Itu ada stikernya Byakuya. Aduh, ngapain gua aktif-aktifin? Gua belum mau main. Nah ini ada avatar Byakuya. Gue nunggu yang bright sih, lu tau kan gue kan main bright banget orangnya. Nah kita cobain ya guys ya, skin murah di Byakuya Kuchiki ya. Aduh keren banget nih pas ini, murah tuh Wanderer. Cuman ini game juga lagi pada ngebug ya, belum di fixin. Gue udah tanya sebenarnya sama orang Garena, cuman nunggu dari Tencent guys. Jadi Garena juga gak bisa ngapa-ngapain, udah di push juga. Jadi kita tunggu ya sabar-sabar daripada nanti ini gamenya ngebug tambah parah. Atau dia lagi menyiapkan bug baru, kita nggak tahu ya guys ya. Cuman katanya itu gara-gara nickname yang pakai simbol guys, yang pakai simbol aneh-aneh terus ngechat. Lo tau kan yang simbol di namanya kayak pagar tuh nggak, yang ada bunga-bunga itu yang bikin error guys, emang ngeselin banget. Cuman ya udahlah ya, kita bakal menunggu sampai di fixin sama Papi Tencent. Dan by the way gue bakal matiin cooldown invincible, lainnya matiin dulu di tengah-tengah. Alright. Jadi skinnya bentuknya kayak gini guys, samurai berbaju putih dan juga hitam putih kayak yin yang ya. Terus hit biasanya kayak begini. Kayak bukan murat gak sih? Kayak bukan murat gak sih? Wow! Ada petir-petir listrik. Wah ini kalau gini item pertama murat gue udah pasti blitz-blitz guys ya. Karena ini biar sinkron sama skin murat yang ini guys. Udah pasti pakai blitz-blitz tau ya. Berasa kalau misalkan main di DS pun gak apa-apa gitu pakai murat kayak gini. Karena hit 4 itu kayak GG Gaming gak? Keren banget gak? Kolaborasi kali ini tuh keren banget ya sih. Terus kita bakal lihat skill satunya. What the fuck man? Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli baju, ambil bonus mingguan kamu biar internetnya semakin seru. Cek amount man. Jelas anjir. Oke lanjut guys ya, kita bakal nge-review skill satunya yang namanya Turn of Time. Ini bentuknya kayak gini. Oke. Kayak agak kaku gitu sebenarnya, nggak kayak murat biasanya. Cuman keren belakang bayangannya tuh lah tuh. Bayangannya kayak begitu warnanya, tapi jadi jelas banget. Dan des keduanya beda guys ya. Oh, sama. Desa sama.
skill 2 nya yang gue liat-liat tuh keren guys. Jadi kayak ada pedang-pedang gitu. Nah. Oke guys. Tapi jadi lebih lambat daripada yang biasanya gak sih? Apa perasaan gue doang? Apa perasaan gue doang guys? Ini lebih lambat dari biasanya. Cuman kayak kekurung banget kalau misalkan kayak gini. Lu kayak gak mau lewat banget nih. Wah ada pedang-pedang gini kan. Kayak seakan-akan tuh jangan lewat gitu. Karena kayak damage-nya tuh sakit banget tuh kalau masuk ke dalam. Nah tapi oke lah ya. Sakura-sakura dan juga pedang-pedang. Kita bakal hit dan kita bakal melihat ultinya. Apakah ultinya bakal sekeren harganya? Wow. Oke, gue gak lebay guys. Tapi ini paling keren dari skin ini adalah ultinya. Ultinya tuh keren banget. Gue suka ya gimana cara dia untuk nge-slash ya kan. Waduh. Di slash terakhir lihat itu kayak kalau misalnya lu pernah main Super Street Soccer. Kayak tendangannya Brazil guys. Lihat tuh. Sah. Anjay. Ini set 7 miliar kalau misalnya Wirawati itu pakai ini udah pasti jadi ribet. Langsung laku Blitz ya kan. Terus kita bakal lihat recoil effect ya. Apakah ada recoil effect? Oh ini pakai recoil effect yang Bleach bro. Iya ini mah recoil effectnya nggak ada berarti ya. Jadi si skin Murat ini tuh nggak ada recoil effect guys. Jadi cuma skill-skill ya kan yang berubah suara. Nah terus recoilnya no recoil. Udah pokoknya ini keren banget. Jadi kalian harus beli guys ya. Cuman kalau misalkan kalian mampu gitu atau punya uang baru beli. Kalau misalkan enggak jangan dipaksain banget guys. Ingat butuh kebutuhan tuh banyak gitu ya. Ini karena gue juga di support sama Garena. Jadi thanks to Garena tentunya sudah mensupport gue sudah buat punya skin yang keren ini guys. Nah gue juga kasih tau kalian kalau misalkan habis berapa voucher. Jadi kalian bisa siap-siapin berapa voucher yang harus kalian siapin. Kalau misalkan kalian mau punya si Byakuya Kuchiki. Jadi nggak nyicil-nyicil gitu kan, misalkan 2.000 kayak cukup nih, 3.000 kayak cukup nih. Kalau misalkan nggak cukup gimana? Kalau misalkan gue kan, untung ya guys ya. Pertama pakai cherry blossom yang buka di awal-awal. Terus kedua itu gue langsung ke bosnya itu lewat berapa lobang gitu. Jadi kayak gue tuh nggak habis semua kotak nggak terakhir gitu. Jadi termasuk untung, kita nggak tahu siapa yang bakal lebih untung dari gue nanti. Mungkin itu dari gue karena gue harus kerja kayaknya. Gue sebenarnya pengen jadi live streamer aja gitu ya, live streaming gitu kan terus konten. Tapi gue harus kerja guys. Jadi gue nanti September ya doain aja gue September bakal nikah karena Juni ini gue bakal tunangan. Jadi Juni tunangan, September itu bakal nikah biar kalian nggak balen nenek lagi. Terus nanti mungkin kalau misalkan peminatnya banyak gue bakal live streamingin. Ya, siapa tau kalian pengen lihat pernikahan gue yang nggak seberapa itu. Jadi kalau misalkan mungkin kalian, bang streamingin aja bang nikahan lu nanti gimana ya, gue streamingin ya. Jangan asal jangan malam pertama di streamingin guys, bahaya guys. Tidak boleh ya kalau malam pertama ya. Jadi mungkin itu aja dari gue, thank you nonton, sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.